Tapi itu pusaka abang. Ginting. Ini diajak ngobrol langsung sama cik guru nasi mama guru sih biasanya sampai ilmu malik bener apa tentang ya iya makanya cara malik ini pakai yau yau mungkin kita bawa lah ya karena butuh mana yang dilewat dari mana teman teman sampai ambil nanya tadi yang mantan balik itu. Undung. Di Dinyek dengan dia, Teh. Tapi kalau mau itu kelibet. Pokok maka tekang orang hikmat luben minhu itu kang den turih minhu saking kang ing lapat tadinya macam dah bismillah kaulahu ya ing lapat bismillah kaulahu ya wayu jiba wayu ay wayu wayu ay jiba minhu atau wayu wayu jiba bihi minhu itu kaulahu wayahtamu nafsahu bi annahu yakunu ma la yaf'al wayahtamu laneja yakun alqas wayahtamu lanja alqas nafsahu ing awakqas di anu kalau satu nekos ya puluku ucap nekos mana ya alu imbarang orang orang menjawab ya alkohol idla yahruju ahadun minal laumi karena orang mati ahadun sopong sewiji anil laumi saking cacat walau bala wafid ikhlas di amani lelan sanajan saka ya wo silki kelas tinggal kelas di amali dalam amali ahad wadalika mahmul alal khalki alal khuluki alal khuluki wadalika luntai mongkono mongkono la ikla yakhruj ahadun alil naum mahmulun fi tukang den mahmulkan alal khuluk ingat kase akhlak sakit alam wakana Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah ta'ala yakulu kasirun minan nasi
ya'ifun nasa bi ilmihi wa yahlikuna fi nufusihim ya'ni fil ujub fil ajbi ya kutfi fil ajbi majad lanana sopo Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala iku ngandika Abu Muslim kasihu akeh utawi akeh gitu baik akeh utawi akeh minan nasai manusia iku ya isu iku ya isu iku nah nah ya isu nah coba itu Pak Elan ini termasuk itu kasiru minan nas kasiru minan nas akeh teman di dunia minas manusia itu nama itu nama coba jasa di golongan manusia anu ya isu nasu bi ilmihim kang urip sapa manusia bi ilmihim kalawan ilmu wayah likuna lan ngarusak anas binufusim ing dalam awak nas yakni bil ujbi yakni nija yakin sanit ya bi kalawan ujub kalawan eta bil ujbi kalawan ujub waru'yatin nafsi lan ningali awak wakanalah salim basri basri rahimahullah ta'ala yakulu la takun miman yajma'u la takun miman yajma'u ilmal ulama wa yaf'alu af'ala subaha lanana sopah hasan basri rahimahullah ta'ala yakulu kengandika hasan basri la takun ajak anak sira miman iku saking wong yajma'u kangumpul ngumpul man ilmal ulama ing ilmu ulama wa yaf'alu af'ala subaha lan nikawa iman af'ala subaha ing sakehe pagawean wong sakehe simpulan nanti luhur lalu kacari osku imam maimun bin makron rahimahullah ta'ala anu nika sepi-sepi jalma anu tukang kisah tukang dong dina pasti ayat kena salah satu dari tilu perkara kena tilu perkara jepo pertama nyata sok ngalewi dan lewi omongan anak antik dina per kena perkara padahal mah dari tiantil nanti dina hukum agama teh tentu itu ya sok dilewi anu kadua sok ujub karena ucapan anu katiluna resepi dina ma layak anu perkara na anu jadi pikawe kurang om pula nampila ngomong baik nah kembali ini yang tinggi karakter maka tinggal kembali karena mak kurang anu iya mah mangli anu iya kan arif arif ya kan perlu jinanya ayu seminap kaulahu gitu kan arif ayu jiba arif gitu kan kau ni aritnya ligori aritnya ya temannya ngomongan itu kan ya mau galik biasa anak itu tapi nanti paham masih dan diterima darinya jadi ngomong itu kan kita cuma minta bahwa lolobana gitu ya jelma tukang dongeng teh sok ngaluhan karena omongna ya di antara sok bangga karena dirina atau sok ngomong atau sesuai entah sesuai jeng pagawainanya itu cina hanya dimahmurkan karena kaprahnya ya lamun lain dimahmurkan karena kaprah mah bikin zaman nyahok katanya kalau arifnya itu mah kudu katanya mas lubun minku harus mina karena itu kan arif tak coba bersin orang salah itu karena arif kan jadi itu dikecuali kemari pada kaprah tapi kulantaran berbalik itu ukuran asuk oh nanti sudon kalau arif ayah bagian daripada memasukkan dari kuno husnudonnya husnudon arif karena jalan ngerti mah di bidang entah hanya diperintah semacam tadi kemarin biji ucapan atau hukum anu dina modal dina tadi patulumin sekian tapi lah menteri perlebihkan mah tadi mual detail mual jelas begitu arif ininya nya semacam meta tentang tadi ngabuka hukum Iluih kun, karena jangan tadi dina mantuk, iya lah mantuk lah mah gitulah, yang sakit itu apa?
dina tulisan dalam sakit itu doang, tapi ditetilkan, tapi sesuai ujung hari agama, laporan agama. Anu ngaranna arif, arif anu mesti mengetahui. Ini jadi maksudnya kan mana kan dimakai kan yang mana. Tapi sama kembali kali itu nak, kalau kita mau nafsu lagi anak ya buruk malah ya, ha? Ini disimpulkan karena akhlak ini itu tadi sama dalam buluk lintas menguasai orang-orang tadi ulama masalah ulama-ulama kabalah antara zahir dan batin, kadang-kadang dikit lakukan batin antara zahir tuang secara tadi naon manro'a munkaron balagoyin bi naon gitu. Terus wa ilamnya stati labil wa ilamnya stati labil kol labil kol bi nah secara iman wa dalika ad'aful iman kita kan dina perkara eta nu ku hate eta adapul iman ditafsiran deui lain adapul iman lemah imanna aya cara tadi tema jadi lemahna amal adapul iman eta lemahna amal lemahna amal kulantaran ulama nu imah bahkan ya, lebih keneh orang anu dengan hati cenah hati mah jelas boga hiji boga pakaian kedua pake tangan lamun tangan do mah cara zahir mah lamun cek secara ulama sufi eta hukumna hate kan doa naik jelema anu masjid bisa kan kagubrak jadi gunung karang kan bisa kagubrak. Nah seperti itu kan kadang-kadang orang ditafsir kapan ada apa iman lemah naik iman kalau mendikaji deh mah mana mana aja enak lah secara dohir nyata paling dohir bin lihat wabil bisa tapi ditafsir deh mah orangnya tadi deh tapi kolbi lebih dia setiap buka hati pasti mampu dengan jengnya dia yang sungut jeng lengannya mampu komentar hidupkan ilmu bukan mencari hidup di dalam ilmu, hidupkan pengajian keinginan dan keinginan kulit pengajian. Nah wayah likuna binubusihim wakana ya likuna harusak karena awam sebab ilmu nanti yakni bin ujub lepasna pahala anu geus dilakukeun kurang ibadah wajib ibadah sunnah lepasna tadi amal-amalan urang pahalana teh dicukup ku ujub perkara ujub aya dina hate perkara ujub aya hate anu ge ngomil mani ibu hifdzul jawareh wa hifdzul qalbi anggota badan anggota alat anggota zahir anggota batin hate nanti luar nabatina sadar orang sholat jelas sesuai dengan ilmu nah duduk dengan sesuai ilmu nah nanti dengan ilmu nah tapi hatena ayah ujung ya kabur kadang gitu les jadi agak gawe capek teka pakai tapi no al amal al ilmu qabla al amal hasanun moga ilmu sebelum tadi temer mengamalkan bagus anu nanti al amal ba'dal ilmu
lebih ahsan, tetap menang baik, tetap anu iman anu tadi mencari anu neangan tadi ilmu mamnetan tetap ahsan bagus. Kau mau sanggup senantian menang ilmu ngamal tuh kuat yang lebih. Paling parah? Paling parah? Paling parah? Amal. Aku udah gitu ya, nyurana. Kayaknya masuk pembisaan ya, kayaknya masih ramah deh. Menang gigi hiji menang. Ngerasa. Benah diri. Lo paling mau sendal lagi sebelah. Karena tadi di antar KPK-KPK gitu. Jangan tak, jangan kita pakai. Itu paling parah deh. Contoh. Salah. Kadang mau ibadah takut dikalur ya. Mau udah berganda pihak berkurang dari ibadah. La ilaha illallah.
Masyaallah. Ayo, Kang, gimana? Kamu